Akta Anti-Berita Tidak Benar tidak akan menggugat kebebasan media di negara ini. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Dr. Sharifah Zahra Said Ahmad menegaskan ia adalah garis panduan lengkap yang dapat mengelakkan penyebaran berita palsu yang boleh menimbulkan ketidakselesaan rakyat. Akta untuk anti berita palsu ini telah pun diwartakan dan alhamdulillah saya rasa dia adalah baik untuk seluruh rakyat Malaysia. Jadi pihak wartawan, saya memohon supaya janganlah rasa gusar ataupun rasa bimbang yang apa ni freedom kita atau kebebasan kita telah diambil alih. Tak ada siapa yang ambil kebebasan kita. Sebaliknya, dia memberikan kita satu garis panduan yang maha baik untuk kita menentukan kesahihan sesuatu berita yang kita nak paparkan. Jelasnya, berita palsu yang disebar di media sosial biasanya direka oleh mereka yang tidak mempunyai asas kepada ilmu kewartawanan.